KPK telah menerima LHKPN yang bersangkutan untuk tahun pelaporan 2021. Namun ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi sehingga sampai dengan hari ini belum dapat dipublikasikan di situs iLHKPN. Kami telah menyampaikan hasil verifikasi dan kelengkapan dokumen yang harus disampaikan dan setelah diperbaiki serta dinyatakan lengkap secara administratif, tentu akan dipublikasikan di situs iLHKPN dan terbuka untuk umum. Medcom.id, a part of Media Group Network.